satunya berapa ini? Satunya variasi mulai dari 40 sampai 100 ada. Yang 40 yang mana? 40 mana yang ini? Mari kita coba dulu. Dari pohon langsung nih. Ya, ini jatuhan nih hasil ini baru datang. Boleh satu kali ya? Boleh, yang 40 coba dulu. Yang 40 dia manis kan? Iya. Dijamin manis. Warna dijamin bagus. Kita coba dulu ini. Gak usah, coba dites dulu. Ini asli pisaunya nggak pakai pemanis, nggak pakai apa? Alami. Boleh coba ya, boleh ya, coba ya. Oh, manis. Oh, boleh dibuka? Buka, buka aja. Buka ya. Sekarang. Ya. Kita beradu ren. Siap. Wow. Wow, mantap. Ini dari pohonnya langsung. Ini dari pohon langsung jatuhan. Baru datang. Bedanya apa kalau jatuhan sama kalau yang jatuhan mah manisnya? Sangat manis. Manisnya beda. Ya. Manis ada pahit-pahitnya. Main dulu, main dulu. Ya. Juara ya. Mantap guys. Kalau mau beli durian sini ya di jalan jalur ya. Jalan Lingkar Selatan sebelum terminal. Nah, ini buahnya. Nah, ini buahnya. Mantap pokoknya. Ini murah harganya 40.000. Kalau di tempat lain bisa 60, bisa 50, di sini paling murah. Dan rasanya juga paling manis. Kualitas terjamin. Kualitas dijamin dan tidak mengecewakan. Biasanya sehari laku berapa, Bang ini, Man? Ya nggak tentu pak, karena kalau tanggal merah kayak kemarin banyak. Banyak. Iya. Ada kali ini bagus, besok bagus juga. Ya, amin. Ya. Besoknya lagi dapat untung gede ya. Amin. Aduh, pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Satul Ansori. Ini saya ada di tempat penjual durian. Di sini banyak variasi durian, yaitu ada durian dari Cikidang, durian dari Karangasem, adapun durian dari Parubuda juga. Rasanya juga bermacam-macam. Bagaimana Pak Barusan? Rasanya manis banget. Manis banget ya. Nah, ini juga ada bongcoy, ada bayam, ada campedak. Gak tau lah bahasa Indonesia nya itu apa. Kalau bongcoy bahasa Indonesia nya apa, Bang? Bongcoy.
Gak tahu juga sama, mungkin gak ada bahasa Indonesianya ya. Wah ramai. Untuk semua pelanggan yang mau beli durian dan cap pedasnya di berada alamatnya di apa ini? Jalan Lingkar Selatan. Depan Rusunawa. Tepatnya jalur Sukabumi. Sebelum terminal baru. Dan jangan lupa pula subscribe dan like-nya ya.